Bahagian A, 10 markah, masa yang dicadangkan 15 minit. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, karangan pendek untuk yang ni, tajuknya apa? Hari Guru. Hari Guru. Sambutan Hari Guru. Ada 1, perasmian. 2, penyampaian hadiah. 3, persembahan. 4, acara sukaneka. 5, jamuan ringan. Yang ke-6, berjalan lancar. Kesemua 6 isi ni, kamu kena gunakan dan kembangkan. Contoh jawapan yang dihantar. Pada hari Isnin yang lepas, SMK Seri Mutiara telah mengadakan sambutan Hari Guru. Majlis itu dimulakan dengan perbicaraan dan perasmian oleh pengetua sekolah tersebut, iaitu Tun Haji Ahmad. Setelah itu, semua guru membuat persembahan di atas kertas mengikut tema yang diberikan. Seterusnya, acara sukaneka antara guru-guru dan kakitangan pejabat pun berlangsung. Sebaik sahaja habis sukaneka, semua pelajar dan guru pun letih. Mereka pergi ke genting untuk menikmati jamuan ringan. 5 jam berlalu, semua guru dan pelajar diminta untuk masuk semula ke dewan untuk acara penyampaian hadiah. Sebaik sahaja habis acara tersebut, semua guru dan pelajar diminta bersurai. Majlis tersebut berjalan dengan lancar. Okey, terima kasih. Majlis itu dimulakan dengan perbicaraan. Salah, ucapan. Ucapan. Kalau perbicaraan ni kurang tepat, biasanya kita guna semasa di mahkamah. Jadi yang ni kita gantikan dengan ucapan. Kalau kata sendi antara tidak boleh berganding dengan kata hubung dan, tetapi kena ganti dengan perkataan dengan. Sukaneka antara guru-guru dengan kakitangan pejabat pun berlangsung. Kita nak gantikan dengan perkataan apa? Habis. Sebaik sahaja? Sebaik sahaja tamat. Sebaik sahaja sukaneka tamat. Semua pelajar dan guru-guru pun berasa letih. Sebaik sahaja habis, tamat. Majlis tersebut berjalan dengan lancar. Sepatutnya dengan lancarnya. Kalau kata sendi nama dengan, mesti diikuti dengan kata nama. Dengan ni kata sendi nama. Jadi perlu diikuti dengan kata nama. Lancar bukan kata nama. Lancar ni kata adjektif. Kalau nak jadikan kata nama, kita tambah nya. Lancarnya. Jadilah kata nama. Majlis tersebut berjalan dengan lancarnya. Okey, Balkis, baca contoh jawapan ni. Pada minggu lepas, sekolah saya telah menganjurkan sambutan Hari Guru. Sambutan tersebut diadakan pada pukul 7.30 pagi di Dewan Sekolah. Berbagai acara menarik diatur untuk memeriahkan sambutan tersebut. Pengetua sekolah menyampaikan ucapan dan melakukan upacara perasmian. Kemudian, majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah daripada murid kepada guru. Setelah itu, murid-murid mengadakan persembahan nyanyian dan deklamasi sajak yang bertemakan guru. Seterusnya, semua guru dan murid mengambil bahagian dalam acara sukaneka di padang sekolah. Setelah acara tamat, mereka menikmati jamuan ringan yang disediakan. Sambutan Hari Guru tersebut berjalan lancar. Guru-guru dan murid berasa seronok sekali kerana dapat berkumpul dan meraihkannya bersama-sama. Okey, terima kasih. Jadi ini contoh jawapan untuk karangan pendek bagi sambutan Hari Guru. Kamu guna kesemua isi, buat dalam satu perenggan saja sudah memadai. Kemudian kira jumlah patah perkataan. Jangan lebih daripada 100 patah perkataan. Untuk yang ni 98 patah perkataan.